Tujuannya adalah untuk menambah soliditas dalam tim. Kemudian ada beberapa target operasi yang harus kita kerjakan ke depan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Kita tahu sama-sama pada perayaan Natal ini dibarengi dengan libur panjang anak-anak sekolah, sehingga kemungkinan saja banyak rumah-rumah kosong yang ditinggal. Nah, saya harus meyakinkan kesiapan anggota reserse Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar, untuk meyakinkan bahwa masyarakat Jakarta keluar berlibur, Jakarta tetap aman. Seperti itu. Masalah operasi besar. Saya minta ini juga dibuat tim khusus untuk mengantisipasi. Kemudian kita bisa harus meyakinkan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa tidak ada ormas manapun yang ada di Jakarta ini yang boleh melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan. Nah, saya minta anggota reserse dengan krim teaternya supaya begitu ini tidak sama dengan ini baru hujan air.